Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Pantas berani tendang Didi Riyadi. Ayu Ting Ting pamer tabiat asli Aditya Yusman. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kisah cinta pedangdut Ayu Ting Ting memang kerap mengundang perhatian publik. Wanita 28 tahun itu sudah 6 tahun lamanya menyandang status janda pasca cerai dari Enji Baskoro. Batal jadi menantu mantan Kapolri, Ayu Ting Ting sempat dikabarkan dekat dengan sejumlah pria. Di antaranya Sahir Syaikh, Ivan Gunawan, Robby Purba, Raffi Ahmad, hingga Didi Riyadi. Namun kini hati sang biduan justru jatuh pada sosok duda tajir melintir, Adit Pradana Jayusman. Jalinan asmara bersama Adit yang sempat ditutup-tutupi kini mulai dibongkar sendiri oleh Ayu Ting Ting. Belum lama ini ia juga membongkar tabiat asli Adit Jayusman pada publik dengan ekspresi wajah salah tingkah. Hal ini diketahui dari tayangan YouTube Star Pro Indonesia yang diunggah pada tanggal 9 November 2020. Dikabarkan sudah fitting baju untuk persiapan pernikahan, Ayu Ting Ting hanya meminta doa terbaik untuk dirinya. Bukan hanya itu, Ayu juga mengaku kini dirinya sudah mulai terbuka soal hubungannya dengan Aditya Yusman. Sudah kepentok cinta dengan duda satu anak itu, Ayu lantas membongkar tabiat asli Aditya Yusman. Bahkan Adit justru tak mempermasalahkan kabar apapun yang beredar tentang hubungannya dengan sang biduan. Tak heran jika Ayu Ting Ting berani menolak cinta Didi Riyadi, ternyata keluarga Adit juga memberikan perhatian pada dirinya. Diminta untuk segera memperkenalkan Adit pada para fans, Ayu Ting Ting nampak tersenyum dan menyerahkan pada pasangannya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.